Para penonton dipersilakan untuk masuk ke Pandanaran Ballroom. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan pentas Orang-Orang Berbahaya. Program Indonesia Kita, produksi ke-38. Kita Butet Kartarejasa. Selamat malam, salam dan bahagia. Kita berjumpa lagi melaksanakan ibadah kebudayaan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berambut hitam maupun yang berambut putih, selamat malam. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah hari ini. Ya hari ini predikatnya gubernur. Saya nggak tahu tahun depan predikatnya apa. Kita melaksanakan ibadah kebudayaan ini bagian dari program Indonesia Kita yang kami wujudkan tahun 2011 sebagai ikhtiar cara kita untuk menghayati dan berproses belajar menjadi Indonesia melalui jalan kebudayaan. Jadi ini sudah yang ke-38. Semangatnya adalah merayakan keberagaman Indonesia. Saya selalu menyebutnya sebagai ibadah kebudayaan dengan tagline yang konsisten, jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Jadi kalau malam ini kami menampilkan lakon Orang-Orang Berbahaya, jelas ini sebagai ikhtiar untuk mendapatkan hiburan, melihat situasi sosial politik dari perspektif kejenakaan. Karena dengan jenaka kita bisa bergembira. Terima kasih untuk Bank Jawa Tengah yang telah menyemangati semangat merayakan keberagaman ini. Hari ini dengan mengunduh Indonesia Kita dan nanti di akhir Februari, tanggal 23 Februari, selama 2 bulan akan diwujudkan pameran lukisan seniman-seniman Jawa Tengah dan Yogyakarta di Galeri Semarang 2 bulan penuh. Mengenai lakon Orang-Orang Berbahaya, saya tidak ingin membocorkan apapun, kecuali mengajak Anda sekalian untuk menikmati pertunjukan ini. Orang-Orang Berbahaya! Ketika aku dulu memimpin, jadi pemimpin, ternyata kamulah yang mendanai demonstrasi-demonstrasi untuk menentang aku. Kamu yang menghembuskan isu seakan-akan aku dahaga kekuasaan ingin 3 periode. Kamu yang mengotai. Kamu yang meniupkan isu seakan-akan ijazah perguruan tinggiku ijazah palsu. Dari Cak Gondong pula aku tahu. Ternyata kamulah yang membiayai demo-demo kaum intoleran. Kamu yang menyiapkan logistik nasi bungkus. Iya ya, kan? Ya. Kawan-kawan, tahun 2024 nanti hati-hati kalau memilih calon pemimpin. Jangan mencari pemimpin yang berafiliasi pada intoleransi itu.
jangan pilih mereka. Kok wis tau tebak-tebakan milih sapa ngono kok. Iki serius iki. Iki teater iki. Oh iya lho. Kamu jangan menggiring opini publik supaya saya disalahkan. Lo jelas kamu salah. Jelas Cak London menganjurkan kepada saya, jangan mencari pemimpin yang hobinya jualan agama. Betul ya? Betul, kalau itu saya. Cak London yang ngomong, bukan cangkemku. Iya, tapi kamu cuma ngomong sendiri. Kamu tanpa bisa membuktikan apa yang saya kerjakan. Ini berarti berita-berita hoax, satu. Yang kedua, kamu mengerti rencana saya semua, berarti kamu menyadap di rumah saya. Ini ada masalah hukum, menyadap tanpa izin. Dan kamu juga akan tuntut. Kamu mau menurut aku? Ya. Masalahmu masih bertimbun. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mencari pemimpin masa depan. Sekarang ini, stok pemimpin berlimpah. Pemimpin-pemimpin yang siap memperbaiki masalah kita kelebihan stok. Ingat lo ya, yang namanya pemimpin itu seperti pegadaian, pasti mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu menyelesaikan, itu namanya pemimpin. Kalau merekayasa masalah itu bukan, itu tugas oknum polisi. Waduh, sekitar rapal ngapur ke Dedy lah. Iki lucune ras pirone marai serangan jantung. Bocah sing kene aku ramene aku tak teruske nang ngundip bae aku sampe. Aneh, enggak toh ini kan merekayasa. Itu lho merekayasa kemacetan, jalanan macet kan direkayasa alur. Alah. Bilang kiri. Sekarang ngomong yang netral-netral saja, ora lucu yo wis ning aman. Kalau aku bilang soal polisi ini terus terang ya, karena aku sangat merindukan polisi yang baik dan berbahasa dengan bahasa persaudaraan. Polisi ini yang kena dikritik rapopo. Ini mau lancarnya orang nggak ngono ya, ayo mantratak ini. Untuk gue cili-cili. Kamu itu mesti mengerti yang namanya calon pemimpin itu dalam menyelesaikan masalah itu sesuai dengan latar belakang profesinya. Kita bisa membaca track recordnya dari profesinya. Karakternya terbaca di situ. Menyelesaikan masalah itu. Maksudnya latar belakang satu misal. Anu, misalnya latar belakang ini orang hukum, hakim misalnya. Hakim, hakim itu pasti akan menyelesaikan masalah berdasarkan pasal-pasal yang diinginkan. Nah, kenyataan sekarang ini banyak pemimpin punya latar belakang pengusaha. Pengusaha latar belakangnya dia akan menjual atau membeli masalah, dilihat-lihat dulu ada potensi keuntungannya atau tidak. Mensejahterakan masyarakat kan? Itu. Kalau latar belakangnya pengusaha. Sekarang, kalau ada yang lain, satu misal, seniman itu kadang-kadang gembar-gembor. Kalau pemimpin dari seniman gimana? Seniman? Ya. Gak usah dipilih, kami cangkeman, bro. Gak usah. Aneh, itu kok kritik rapopo, dan aman, gue gak masalah. Nah kalau itu, kalau pemuka agama, ayo. Ini malah nambah-nambah. Marai masalah. Iya, soal aku mau tanya aku yang agamanya enggak jelas. Enggak berani. Kalau sing jenenge pecah malam ini kok kaya cedhak karo nyawa to ya. Bisa cedhak iku. Ya pancen umur ya gitu. Ya enggak mesti. Kalian saya tanya Pak, apa? Kalau dari pemimpin dari politisi. Politisi? Hah? Oh, kalau calonnya pemimpin itu politisi, masalah
atau tidak masalah, bukan masalah selama itu menguntungkan partainya. Penonton yang terhormat, kita tampilkan pendukung pentas malam ini, tim produksi. Dinda, Jenny, Meta, PS, Didi, Anggoro, Putut, Husni, Zika, Dias, dan Vitae. Spesial untuk pertunjukan malam hari ini, saya minta naik ke atas panggung
yang rambutnya putih, Mas Ganjar Pranowo. Wes, mumpung isih dadi gubernur ngomong ngene iki. Pertunjukan yang sangat menghibur. Menurut tak? Arman Bisu ini kok isi gubernur. Terima kasih Mas. Pesan kami dari atas panggung tetap sama untuk 38 pertunjukan ini. Jangan pernah kapok menjadi Indonesia. Saya undang naik ke atas panggung Mas Nano, Direktur Utama Bank Jateng, untuk bersama-sama kami berfoto. Oke, foto 1, 2, 3. Tolong lampu panggung di tamu penonton dinyalakan. Kita berbalik foto bersama penonton. Ini tahun politik, kita menciptakan kesejukan melihat Indonesia dari perspektif kejenakaan. Karena tema-tema yang diangkat melalui program Indonesia kita ini sampai hari ini, sampai ke 38, semangatnya itu. Semangat untuk merayakan keberagaman. Jadi, supaya tahun politik itu bukan tahun yang panas, bukan tahun yang mendidih, tahun yang membawa kita di dalam kegembiraan. Itu semangat yang ingin dihadirkan. Ada alasan tersendiri nggak, Pak Butet, kenapa memilih Kota Semarang, Jawa Tengah? Karena Semarang belum pernah didatangin program Indonesia kita. Ya kita kepingin aja, selain Jogja kita pernah, Jakarta reguler, Semarang kita coba sekarang. Dan hasil? Sangat memuaskan, saya sangat senang dengan energi-energi yang diberikan para penonton yang dilimpahkan di atas panggung, sangat responsif, dan saya percaya penonton-penonton Semarang, Jawa Tengah punya kecerdasan menangkap simbol-simbol yang kami sampaikan.
Pak Butet, tadi Pak Ganjar datang langsung ke sini nonton acara. Euforianya gimana? Ya biasa saja, satu penghargaan, pejabat publik nonton produk kebudayaan, menunjukkan bahwa pemimpinnya sehat jiwanya. Cerita di panggung ini menggambarkan atau visualisasi dari apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ini, dan kemudian dibawakan dengan gaya yang sangat kocak sambil nyindir-nyindir. Ya sekali-kali para aktor ini nyindir beberapa tokoh lah. Menurut saya itu menjadi satu bagian yang menyehatkan agar semua waras, semua sadar bahwa ada yang jahat. Kemasannya menarik, bikin orang tertinggal-tinggal. Pesannya masuk kepada otak dan pikiran, rasa kita bahwa sesuatu yang tidak baik, publik itu tahu. Sesuatu yang kamu sembunyikan, publik itu tahu. Skenario menurut jahat, publik itu membaca. Itu. Tadi nilai-nilai apa yang disampaikan, nilai-nilai apa tadi? Ada kejujuran, nilai-nilai kemanusiaan, jangan jahat, jangan sok licik begitu ya, jangan apa melakukan hegemoni untuk atas dasar sekedar kekuasaan atau harta. Jadi menurut saya baguslah gitu, apalagi di tahun-tahun yang jelang tahun politik, maka kita diingatkan oleh para aktor dan artis ini dari seni panggung. Mudah-mudahan lebih sering lagi, karena menurut saya pertunjukan dari para seniman ini kurang banyak ditonton, kurang sering ditunjukkan. Mungkin antusiasmenya juga tidak terlalu banyak dari masyarakat, maka perlu kebiasaan dan perlu banyak kreasi. Maka saya kemarin berkenalan dengan saya siapkan diri tadi sore saat tidur siang dulu agar bisa menikmati dengan fresh, karena jarang ini di Semarang, agak jarang ini di Jawa Tengah. Maka saya menyampaikan terima kasih pada seluruh artis, Anda sudah memberikan virus-virus seni budaya agar kemudian nanti seni pertunjukan ini akan lebih banyak melahirkan artis baru, banyak pertunjukan baru, dan orang akan terasa perasaannya sehingga menjadi peka dan tidak bohong. Ya, oke, yuk ya. Aduh, nanti mah.